শব্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আউয়াল মা ইউহাসাবু আলাইহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামা আস-সালাহ, ফাইন সালাহাত সালাহা সাইরু আমালি ওয়াইন ফাসাদাত ফাসাদা সাইরু আমালি। সাদাকা রাসূলুল্লাহ। মাকসুদনা, সেসুমুহনিয়া পারকারা মুলা-মুলা ইয়াং আকান ডিটানিয়া মেনাই ডিরি সেসোরাং মানুসিয়া পাদা হারি কিয়ামাত নান্তি ialah sembahyang. Sekiranya sembahyang itu baik, maka baiklah segala amalannya. Dan sekiranya rosak, maka rosaklah segala amalannya. Apa khabar kawan-kawan? Sembahyang merupakan ibadah yang penting, unik dan istimewa. Ia menghubungkan manusia dengan penciptanya secara langsung. Sembahyang juga merupakan ibadah yang mula-mula disyariatkan dan yang paling akhir ditinggalkan oleh manusia. Imam Ahmad berkata, sembahyanglah ibadah yang mula-mula difardukan oleh Allah kepada Rasulnya sebelum amal ibadah yang lain. Ingat tak kawan-kawan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Ia merupakan peristiwa yang paling menakjubkan bagi penduduk kota Mekah khasnya dan seluruh umat Islam amnya. Ibadat solat seperti mana yang telah disebut tadi merupakan ibadat yang sangat penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah naik ke lapisan langit yang ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu perintah melakukan ataupun perintah kefarduan solat sehari semalam 5 waktu untuk diri baginda dan juga kefarduan itu juga untuk umat Islam keseluruhannya. Kalau kita tengok ibadat-ibadat yang lain, kalau kita nak buat perbandingan bagaimana tingginya, bagaimana pentingnya, bagaimana istimewanya ibadat solat ini, kalau kita lihat ibadat-ibadat yang lain seumpama zakat, seumpama haji, Allah Ta'ala mengutuskan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu tentang pentaklifan ataupun kefarduan ibadat tersebut. Tetapi ibadat sembahyang, Allah Subhanahu wa taala mengundang Rasulullah sendiri ya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pentaklifan ibadat tersebut. Dalam hal sembahyang ini, agama Islam menyediakan kemudahan kepada orang yang sakit mengikut kadar yang terdaya dan kemampuan mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'ima, fa illam tastati' fa qa'ida, fa illam tastati' fa 'ala jambik, fa illam tastati' fa mustalqiya." Maksudnya, bersembahyanglah dengan cara berdiri. Jika kamu tidak kuasa, bersembahyang dengan cara duduk. Jika kamu tidak kuasa, sembahyanglah dengan cara mengiring. Jika kamu tidak kuasa, dengan cara menentang. Agama Islam banyak memberi kemudahan dan kelonggaran dalam menunaikan ibadah kepada Allah, termasuk jugalah ibadah sembahyang. Firman Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya, Allah tidak memberatkan diri seseorang melainkan mengikut kemampuannya. Sembahyang diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang telah baligh, berakal dan suci daripada hadas kecil dan besar. Kewajiban sembahyang ini masih berlaku kepada orang yang sakit. Berdasarkan hadis Nabi yang dinyatakan tadi, orang sakit juga tetap wajib menunaikan sembahyang. Secara umumnya, sembahyang boleh dilakukan dengan berbagai-bagai cara, iaitu cara duduk, mengereng, menelentang dan cara isyarat mata dan hati. Mari kita saksikan bagaimana seorang yang sakit boleh melaksanakan sembahyang dengan cara duduk. Pertama sekali, kita tunjukkan sembahyang cara duduk sama ada di atas kerusi ataupun di atas lantai. Cara ini tidak banyak berbeza dengan sembahyang biasa. Jika di atas lantai, duduklah dengan cara iftirash, iaitu seperti duduk di antara dua sujud. Berniat dengan mengangkat takbiratul ihram seperti yang biasa dilakukan oleh orang sembahyang. Untuk melakukan rukuk, tundukkan sedikit kepala
sehingga dahi bertentangan dengan tempat sujud, sambil kedua-dua tangan diletakkan di atas lutut dan membaca bacaan dalam rukuk. Kemudian itidal, caranya duduk semula seperti asal dengan melepaskan tangan. Seterusnya rukuk-rukuk lain seperti sujud, duduk tahiyat akhir dan memberi salam sama seperti sembahyang biasa. Kawan-kawan, jika tidak mampu dengan cara baring, bolehlah kawan-kawan melakukan dengan cara mengiring. Boleh dilakukan dengan bahu sebelah kanan terhimpit oleh badan. Pastikan bahu sebelah kiri terletak di bahagian atas, manakala muka, dada, perut dan kedua-dua lutut ke arah kiblat. Untuk menunaikan rukuk, hanya perlu memberikan isyarat dengan kepala sahaja. Jika tidak upaya, dengan kelopak mata. Jika tidak upaya juga, dengan isyarat hati. Selain daripada cara mengiring, orang yang sakit itu boleh juga bersembahyang dengan menelentang jika tidak upaya mengiring. Caranya, kedua-dua kaki hendaklah diluruskan ke arah kiblat, iaitu ke arah tempat sujud di tikar sembahyang. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يزيد من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afa'ni. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubika min syarratika wa na'udzubika. Begitulah cara-cara sembahyang untuk umat Islam yang dalam keuzuran dan sakit. Tuntutan kewajipan sembahyang tidak gugur kecuali
seseorang itu sudah hilang ingatan dan tidak sedarkan diri. Selain daripada persoalan sembahyang bagi orang sakit, seperkara yang tidak kurang pentingnya ialah cara wuduk bagi orang yang sakit. Kadang-kadang orang yang sakit itu tidak boleh terkena air, sama ada sakitnya akan bertambah berat dan membahayakan keselamatan diri atau bahaya kepada nyawa pesakit. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang itu menghadapi berbagai-bagai keadaan seperti demam, luka, cedera, sakit dan sebagainya. Pada asalnya, seseorang itu hendaklah berwuduk menggunakan air. Tetapi apabila berlaku sesuatu keadaan yang tidak membolehkan seseorang itu menggunakan air, maka dibolehkan bertayamum bagi menggantikan air. Perhatikan cara bertayamum ini. Pertama, hendaklah berniat untuk bertayamum. Nawaitu tayammuma listibahatus salah. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang. Kedua, menepuk debu dan terus disapu ke muka. Iaitu sekali sapu dan tidak dimestikan rata seperti wuduk. Ketiga, menepuk debu kali kedua dengan sekali tepuk. Kemudian, menyapu dua tangan hingga ke siku, di mana debu di tangan kiri menyapu tangan kanan, sementara debu di tangan kanan menyapu tangan kiri. Ini juga sekali sapu dan tidak semestinya rata seperti wuduk. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Jadi seperti mana yang kita semua ketahui, berwuduk itu adalah salah satu daripada perkara yang akan yang diwajibkan untuk menyempurnakan solat. Tetapi apabila seseorang itu dalam keadaan mengalami penyakit-penyakit tertentu, beliau mungkin tidak boleh mengambil wuduk dengan sempurna. Contohnya, terdapat keadaan-keadaan di mana seseorang pesakit itu dia terpaksa mengambil ubat-ubatan tertentu ataupun menggunakan ubat-ubatan tertentu yang mungkin akan menyebabkan ada anggota-anggota wuduk yang terlibat. Sebenarnya bila kita bercakap tentang persoalan mengambil wuduk ataupun mengambil air sembahyang ni, tidak ada satu-satu penyakit yang khusus sebenarnya yang tidak boleh kena air. Maknanya bukanlah nak kata penyakit ini tak boleh kena air, sekiranya dia berwuduk akan menyebabkan penyakit itu lebih teruk. Tapi cuma apabila dalam keadaan-keadaan penyakit kulit tertentu, di mana pesakit perlu perlu menggunakan ubat-ubatan yang disapu pada kulit yang mungkin akan menghalang air daripada sampai ke anggota tersebut. Itu satu keadaan. Keduanya, dalam keadaan di mana berlakunya kemalangan dan ada anggota-anggota ataupun tulang yang patah, pesakit memerlukan pakai macam kita panggil, kalau dari segi perubatan kita panggil plaster of Paris, POP, ataupun dari segi orang umum ni dia kata kena pakai simen. Jadi bila pakai simen ni, dia balut dengan simen ni, air tidak boleh sampai ke anggota wuduk. Itu satu lagi keadaan di mana tidak boleh seseorang itu berwuduk dengan sempurna. Satu lagi keadaan ialah di mana seseorang pesakit tu dia terlantar. Contohnya bila dia dimasukkan ke ward kerana keadaan penyakit yang serius, jadi dia terpaksa memakai beberapa peralatan pada badan dia yang mungkin akan menyusahkan pergerakan dia dan juga tidak membolehkan wuduk dilakukan dengan sempurna. Contohnya kalau kita lihat di hospital-hospital, biasanya pesakit yang masuk ke ward tu dan terbaring di katil tu ada satu alat yang disambungkan ke tangan ataupun kaki yang dia berupa satu jarum, kemudian dia ada tali dan disambungkan ke satu tiang di mana biasanya digunakan untuk masukkan ubat ataupun cecair bendalir tertentu untuk membantu keadaan penyakitnya. Jadi dalam keadaan begitu, kalau dia bergerak, kalau dia gerakkan anggota dia untuk ambil wuduk ataupun kalau dia banyak bangun pergi bilik air contohnya untuk berwuduk, mungkin benda tu akan tercabut, satu.
dan mungkin akan mendatangkan bahaya dari segi jangkitan kuman. Dan kemudian seterusnya, kalau dia bangun juga, dia bangun, kadang-kadang benda itu boleh blok ataupun darah boleh keluar daripada peralatan tersebut. Jadi biasanya dalam keadaan begitu, kita tak bagi pesakit bangun daripada katil ataupun menggerakkan anggota itu dengan banyaknya. Ataupun dalam keadaan yang lebih serius, setengah pesakit mungkin dia ada lebih banyak tube yang perlu dimasukkan ke badan dia. Contohnya dalam keadaan-keadaan unit rawatan rapi, walaupun pesakit masih sedar dan boleh, sebenarnya masih wajib menunaikan solat, dia tidak boleh menyempurnakan solatnya seperti mana orang-orang yang sihat. Sebab keadaan dia yang tak boleh bergerak, dan kalau umumnya kita melihat banyak sangat tube yang datang dan keluar daripada badan dia. Itu satu lagi keadaan. Kemudian dalam keadaan yang lebih teruk contohnya, ialah pesakit sendiri memang tak larat nak bangun sebab kesihatan dia. Contohnya bila seorang perempuan yang masuk ke hospital sebab pendarahan yang banyak, secara automatik akan tertulis di katil dia tidak boleh bangun. Maknanya dia mesti dimestikan berbaring sahaja. Yang keadaan yang sekiranya dia bangun, dia akan pitam. Itu contoh-contoh keadaan ataupun keadaan-keadaan pesakit yang menyebabkan dia tidak boleh bergerak dengan sempurna dan juga akan mempengaruhi pergerakan dia untuk berwuduk dengan sempurna. Kerana biasanya anggota-anggota wuduk ini melibatkan, kita tahu, anggota-anggota utama dalam badan. Contohnya kaki dan tangan, dan inilah yang banyak sekali terlibat dalam proses-proses perubatan pesakit, nak masukkan ubat dan nak masukkan air dan sebagainya. Begitulah kawan-kawan, pentingnya ibadah sembahyang yang tidak boleh diabaikan. Ia merupakan tali penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, janganlah sekali-kali diputuskan hubungan itu walaupun dalam keadaan yang sangat genting. Sebenarnya, di saat yang genting itulah perhubungan dengan Allah sangat diperlukan. Janganlah ada dalam ingatan kita bahawa kita meninggalkan sembahyang itu nanti dengan alasan tidak menjadi kesalahan, kerana kita boleh qada pada masa akan datang. Berkaitan dengan qada, memang ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan falyusalliha idza zakara. Apabila kamu terlupa, yakni terlupa meninggalkan solat, maka hendaklah kamu solat apabila kamu teringat kembali. Kadang-kadang konsep qada ini disalahartikan oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Di mana sebahagian daripada masyarakat kita kadang-kadang melihat qada ini sebagai suatu peluang untuk mereka meninggalkan ibadat solat itu. Kadang-kadang kita lihat ada sebahagian daripada pelajar-pelajar, bila mana mereka sibuk dengan urusan membeli belah umpamanya, mereka sanggup meninggalkan sembahyang kononnya untuk diqadakan di waktu yang kemudian. Sedangkan kalau kita melihat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, qada itu hanya kepada mereka yang tidak sengaja meninggalkan sembahyang, seumpama mereka lupa ataupun tertidur umpamanya. Ketika bersembahyang, saya tidak dapat bersembahyang secara normal, iaitu berdiri. Jadi saya mengambil langkah sembahyang duduk. Kerana tangan kanan saya tidak dapat diturunkan lebih daripada paras pinggang, kerana darah akan turun dan mengakibatkan tangan kanan saya bengkak kembali. Jadi saya sembahyang duduk dan melakukan isyarat rukuk dan sujud. Tanpa sujud, sebab kalau sujud, tangan kanan saya akan turun melebihi paras pinggang lagi. Dan sembahyang yang lain saya dapat lakukan ikut cara yang saya katakan tadi. Islam ada banyak cara dan amat memudahkan. Walaupun seperti biasa yang kita tahu, solat itu wajib bagi kita, tapi seperti saya tidak mampu melakukannya, ia masih, agama masih boleh memaafkan, malah memberi cara yang lebih semakin mudah untuk menyelesaikan masalah saya. Seperti yang kita dapat lihat, agama Islam ini sendiri dapat menyelesaikan masalah. Seperti jika tidak dapat menyelesaikan masalah selepas satu tahap, dia akan lebih turun, lebih memudahkan, sehingga semudah-mudahnya, yang tidak mustahil untuk dilakukan oleh siapa-siapa saja. Itulah agama Islam yang mudah lagi memudahkan.
Salli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi allazi fatara as-samawati wal-ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbil alam. Subhana rabbil alam. Subhana. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajibni warhamni wazuqni wahdini warhamni. Allahu akbar. Subhana rabbil alam. Subhana. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lak. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajibni warhamni wazukni wahdini wa'afini. Allahu akbar. Subhana rabbil alami. Subhana rabbil alami. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakat. Salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajibni warhamni wazukni. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatus. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله اللهم إنا نسألك الرضا خير الجنة السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بك اللهم صل Thank you.